Anjir kaget aku. Ya, terakhir kali sampai sini ya. Kita akan berpetualang di aduh nggak kelihatan itu atasnya. Itu patung Apollo ya. Apollo. Patung Apollo. Kenapa nih orang? Ya sama, itu miniatur ya miniatur yang di desa Kira kan. Terus apa bedanya? Oh, lebih besar atau gimana? Ngebak anjir pedangnya ada dua. Tonjok. Nangkis dia anjir. Baru keluar turret-nya. Baru main udah dihadapkan oleh musuh-musuh cecelengan cecelengan. Udah, turun yang atas dong. Apa? Mana yang di atas tuh turun? Nah, sih minator kayak biasanya gitu sama aja. Nyos. Bisa narik. Oke. Woi, bisa kayak gitu, Cok. Bisa narik juga. Iya, tadi bisa narik. Iya. Itu maksudnya bisa XL1 segitiga gini. Baru tahu aku kalau yang ini. Oh. Kalau yang biru. Oh, oke. Yeah, man. Kasih tepuk dulu. Emploen. Buset. Oh, bedanya gitu. Yang Zeus pasti kayak dicepit gitu, bukan dicepit sih. Bukan bener kan? Mirip-mirip, cuman bedanya itu di udara. Ini bisa diambil lagi. Oh, bisa. Blok. Tuh, aku kadang pakai tangan kosong juga sih. Tuh, nangis aja. Keren loh bisa nangis. Udah selesai. Yuk lanjut jalan-jalan lagi. Itu ada senjata. Javelin. Senjatanya Moskov. Banyak ya buruhnya yang terbunuh. Ini kan buruh ya. Ambil dong. Itu Javelin kan? Apa itu anjir? Lautnya kok lucu banget sih bentuk lautnya? Kayak nggak real gitu. Nah, itu Kraken. Ya. Itu si Alecto ya. Waduh bangke. Ya gagal dong dapat javelin. Bangke. Nggak guna. Nggak guna kau ngerusak ini jembatan atau apa nih bangunan ini pondasi. Kubalikkan banyak. Oke, udah. Oh nggak boleh sampai. Oke. Ayo lanjutkan jalan-jalannya lagi menyusuri pulau yang keramat ini. Jalan keluar akhirnya. Aku tuh kalau main game kayak gini tuh nggak ada ininya loh, karena ini gamenya petualangan ya. Mau ngomong apa? Seru, seru asik ngelihatnya asik. Tapi nggak sampai yang. Udah pernah main juga sih. Mungkin kalau belum pernah mungkin aku akan takjub. Wih, jurusnya gini ya. Wih, jurusnya. Nah, ini nih. Ini. Ini iya bukan ya? Oh iya ini. Habiskan. Minggir Kratos, minggir Kratos. Aduh ada dua lagi, aduh ada dua. Pakai apa ya jurusnya apa ya? Zeus, punyanya Zeus. Ayo dekat semua dong. Oh, ini serius. Hylos-nya gede banget. Hylos-nya gede, serius. Berapa meter tuh gedenya? Yuk dekat yuk. Nah. Nah gitu kan mantap. Di sini nanti ada yang lain gak ya?
Ini aku udah buang-buang magic. Gak tanya musuhnya ada yang lebih jago nanti, ada yang lebih susah. Deh, abis. Dapat javelinnya dong, please. Ya, nggak dikasih javelin. Ya udah deh. Ini bagian apa nih? Bagian dengkul. Dengkul, boys. Baru sampai dengkul. Muter-muter sampai dengkul. Fuck. Ya nanti suruh balikin, suruh nge-heal. Ya. Ini heal nih. Lah kocak orang. Dirusak. Seingatku di heal, kok dirusak sih? Wes karepmu lah Kratos lah. Karepmu, sumpah karepmu. Aku ingat tempat ini dibakar nanti, dikobong ini dalam sini nih. Ada musuhnya. Kalau api kita dinginin yang seger-seger. Gagat. Sensi banget gitu loh. Itu berapa kali sih aku main game? Ah. Padahal aku udah lewat situ, kudu maju dikit lagi gitu loh biar mboh lekarap mula. Yuk, let's go. The Gauntlet of Apollo. Yah, akhirnya sampai ke momen inti di mana ya kita akan melawan si Megara, boys. Ada. Jalan-jalannya seru, seru banget jalan-jalannya. Nyelip-nyelip. Nyelip-nyelip selit bokopet. Ini kita akan melawan Megara. Ya, serius. Kalian lihat muka aku seperti orang bosen nih, ya? Iya, gitu. Komen. Lanjut God of War 3 atau God of War Chains dan Ghost of Sparta? Komen lo ya. Nah ini Megara. Apa tuh cok? Diapain cok? Idih, dilempar begitu. Oh, ayo Hanabi Nebula. Wih, temangkring. Shoot. Pakai tangan nih. Ai. Masih kena ya?
Tahan. Dia nggak bisa pakai ini. Dia nggak bisa pakai amulet Ouroboros. Tuh, nggak bisa. Kabur lagi kok. Bukan Jermon, nggak bisa ya. Sini. Apa? Ya, munculin lagi deh. Pada mental semuanya. Ngefek. Hey, di sini bos. Javelin. Nah ini. Turun orang mah turun. 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 Gak mau turun dia. Sini. Temangkring tuh sakit mah. Ginjalnya busuk sebelah. Ih, dapat javelin, Turun. Kau tembus jantung, kau pucat. Ye, dapat. Pusuk dulu. Cecek endasmu. Woi, bonyok raimu. Oh, mules potongmu. Pak singgah bosok. Yes. Kan jadi jelek kan? Jadi jelek kan enggak glowing lagi kan? Wah, waduh, apa nih? Prok. Oh, karena ini tangannya sebelah. Oh, jadi gitu. Oke, ini udah finalnya nih. Kita akan bertarung di sini, nanti ada Alecto nanti muncul sih. Tapi fokus dulu ya, soalnya mungkin ada pencetan nanti. Aduh. Eh, bangke. Asik. Kira-kira manuk kundul. Kena. Yes. Buh, Kratos. Siapa sih namanya? Aku lupa loh. Apa ya namanya ya? Oke, sekarang kita ngelawan Tisiphone. Kira-kira terasa jalanan manuk. Ngocok. Waduh, galak tenan manuk boys. Budal. Dia pakai elektrik ya, elektrik ya. Oke, okay. Geni. Walah kabur, boys. Ngapain? Apa itu? Alah. Ah! Cupu. Kuluk. Silau. Enggak ada yang kena gitu loh. Enggak ada yang kena, belajar lagi. Wah, cipok ndase iki. Dibantu. Ini momen yang paling asik sih, sumpah ini momen paling asik ini. Kok dia hidup lagi? Bede, lawan berapa orang ini? Dekat, ayo dekat ini. Ayo. Boom. Kobong. Yang manuk apa yang jadi gede cu? Widih, gila laba-laba sama ini manuk. Untung magicku banyak. Ngapain dong ini? Nggak bisa cu, nggak bisa diserang. Wah dari langit nih. Boom. Epek. Boom. Mana lagi? Yang burung? Oh ini nih. Dari atas. Ya, pindah. Nggak kena, cu. Nah, nih. Ini sebenarnya adegan yang mantapnya di sini, nih. Wait, nih ya, aku kasih tau ya. Yang cakep dari ketiga itu sebenarnya Tisiphone. Agak seksi gitu dia, gimana gitu. Seksi-seksi gimana gitu. Megara mah cacat. Kalau Alecto ya gitu sih. Aduh, salah pencet, cu. Alecto, kebayangan tete ini sih. Duh, gagal. Ada. Ih,
Balik lagi, yuk. Jangan gagal ya. Jangan gagal ya. Yuk, 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 yuk. Awas. Awas. Set. Oke. Alanjing. Ada putra analog, Sap. Gak ngasih tahu ada putra analog. Ada putra analog loh. Mana aku tahu ada putra analog? Berapa kali lo kayak gini-gini? X. Oke. Kotak. Awas ada putra analog nih. Nah, benar. Oke, dia udah dibuang. Tinggal Tisifon. Ya, kasihan. Bentar ada Alec tuh. Alec tuh mantau ya dari tadi ya. Dari awal dia mantau. Dia bisa ngangkat begituan loh. Gila. Padahal kecil loh. Itu gede banget itu. Bangunan apa entah itu. Iya, terkapar. Langsung sodorin kundul. Duh, kayak kena boyok kayak kan. Awas, ada yang salah. Tuh, ini yang agak mendingan sih, agak mendingan cakepnya. Diapain? Oh, dipencet kotak. Hilang. Ilusi. Nah, kan sempaknya kelihatan tuh. Memang mantap emang yang Tisifon ini. Jadikan thumbnail nanti. Wah. Jebol rahim punya. Tapi kayaknya ilusi sih. Kayaknya sih ilusi. Ilusi enggak ya? Enough. Gila ini. Kuat banget emang. Kalau Alec tuh udah keluar udah kuat. Udah kuat deh. Tuh. Bahkan Kratos pun enggak bisa berkutik tuh dari tinta hitam si Kraken. Kraken. Oke. I will never serve Ares again. Aku tidak akan melayani Ares lagi. Tuh kan ilusi. Jadi sempak yang kita lihat tadi itu ilusi. Your methods fail us, Megilla. I will take care of him. Caramu tidak berhasil, Megilla. Aku yang akan mengurusnya. I should have done this a long time ago. Datang. Orcos. This is what this you lay with Spartan. This time, you will fail. Oh, dia ini gak suka sama ibunya, gak suka. Ah, tuh jurusnya tuh. What have you done, you pathetic weakling? Find them. You will never reach the lantern, Spartan. Diselamatin. You will never reach the eyes now that my mothers know you are after them. Ah, ini nih. Ini nih ginjal burung kundul. If you do not succeed, my fate is sealed regardless. Itu yang bikin kayak tadi tuh, yang bisa bikin hus ngilang gitu. Jadi kayak apa ya? Beda dari jurus Sasuke sih. Kalau jurus Sasuke dia nuker objek kan. Tapi kalau ini tuh ya, nih, aku akan contohkan sekali cara penggunaan jurusnya. Mungkin beberapa dari kalian udah ada yang paham ya. Jadi namanya itu adalah mana, cuk? Namanya itu adalah yap, ini dia. The Outstone of Orcos ya, ginjalnya Orcos. Nah, cara mainnya gini. Oke. Nah, gitu. Apa? Terserah kalian mengartikannya itu kayak mana maksudnya. Jadi dia kayak ngeluarin objek. Cuman tuh, diem. Ya udah diem aja begitu. Dan ya, aku rasa durasi dari gameplay pada video kali ini sudah cukup. Dan kita ketemu lagi di video yang berikutnya.